Ya teman-teman, kita udah check out dari hostel pertama. Ini mau ke hostel kedua kan lewat MRT Chinatown. Nah, kita mau naik yang garis biru gitu loh. Nanti ke Bendemeer, baru hostel yang baru. Nah begitu turun kita lihat ada coffee shop ini. Kayak klasik-klasik tradisional gitulah. Biasanya di Hawker juga ada sebenarnya ini. Nah, ini harganya lebih tinggi sedikit, beda 0,2 atau 0,3 Sing Dollar. Cuman ya tempatnya tuh lebih enak gitu loh, lebih dingin lah. Kalau di Hawker kan agak panas ya, agak pengap gitu loh. Ini lebih asik. Kopinya kita pesan yang value set, yang satu kopi sama dua roti. Ya satu roti dibelah dua gitu loh. Kalau misalnya teman-teman mau tambah ada telur setengah mateng, itu jadi 3,9 Sing Dollar. Ini 2,5. Kalau dibandingin sama harga di Jakarta, kayak di Kopitiam di Jakarta gitu, sebenarnya harganya nggak jauh beda gitu loh. Malah di sini lebih murah karena harganya tuh sudah flat langsung tanpa GST 7% tanpa pajak gitu. Kalau misalnya kita makan di Jakarta kan, di kafe atau Kopitiam gitu kan ada tambah lagi kan 10% plus 5% service tax gitu loh. Nah ini sih total kita makan 7,5 dolar karena kita yang nggak pakai telur, bertiga. Untuk kopi tesnya ya 11-12 mirip lah sama kayak di Hawker Center Chinatown atau dimanapun lah di sini gitu loh. Roti juga so-so lah, namanya roti panggang dikasih butter terus ada selai kayanya sedikit gitu loh. Cuman memang rotinya dipanggangnya nggak sampai kering banget gitu ya, jadi masih ada berasa lembeknya dikit di tengah. Itu malah lebih enak daripada terlalu kering kan, pagi-pagi makan juga seret. Kopinya asik, menurut Mas Mimin gimana kopinya? Kurang susu menurut saya. Masih enakan yang kemarin ya? Iya, menurut saya kan demen susu. Ini berbeda, udah lama gak nyusu gitu loh. Jadi di sini nyari susu juga. Kalau rotinya sih enak banget. Rotinya enak ya? Apalagi ya, pas ya. Selainya sih kaya, susu ya, kaya. Manis, kaya. Manisnya pas. Pas. Sama butternya cuman ya di tengah doang, tipis gitu dikit. Jadi ada asin aja di tengah ya. Ya suasananya sih lebih enak sih. Dan ini pas di turunan habis eskalator sebelah kiri sebelum ngetap kartu masuk ke MRT. Posisinya kita tuh dari seberang ya, dari cross masuk ke Chinatown gitu loh. Ada lagi gak yang terakhir kalau lihat dari kondisi sekitar? Tempat bersih lah ya. Ya biasa, satu. Gak ada tisu. Jadi kita pakai tangan. Gak bersih. Gak bawa saya. Ya jalan.